Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan anak. Dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil halaman 266 disebutkan bahwa ni'tanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil qur'ani 'inayatan 'azimatan khususan bin nisbati lisibyanis shighar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat memperhatikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Kenapa? Karena dalam pendidikan Al-Quran terhadap anak kecil ini memiliki faedah yang luar biasa. Di antara faedah atau tujuan yang diharapkan dari pendidikan Al-Quran kepada anak kecil adalah bahwa agar anak kecil itu meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan agar hati anak-anak, rohnya anak-anak, pikiran anak-anak ini selalu terpaku, selalu tergantung, selalu terlintas, selalu terkait dengan Al-Quran, agar hati mereka bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Dan selain itu pula agar anak-anak sejak kecil ini mulai terlatih belajar mempelajari akidah-akidah dari Al-Quran semenjak kecil, agar apa, ia tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang cinta Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa bacaan itu sangat penting untuk kemajuan peradaban. Maka dari itu kita lihat bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa yang dapat apa mengubah suatu peradaban dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban madaniyah. Di sebelum turun Al-Quran, kaumnya dikenal dengan kaum jahiliyah. Setelah datangnya Al-Quran, Al-Quran ini menjadi apa pedoman, sesuatu yang selalu dibaca. Maka dari itu yang dulu berupa jahiliyah menjadi masyarakat madaniyah. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya Al-Quran, betapa pentingnya bacaan. Dan dapat diambil pelajaran bahwasanya bacaan itu sangat mempengaruhi peradaban suatu bangsa. Lihat maju mundurnya bangsa, itu lihat apa yang dibaca, apa bahan bacaannya. Itu poin pertama yang disampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal sudah memberikan isyarat, sudah memberikan perintah terkait pendidikan dini itu dimulai dari mengenalkan Al-Qur'an. Selanjutnya, wa fi atina'i sahabah radhiyallahu anhum wa salafus salih ba'dahum bi ta'limis sibyan lama kana alaihi al-mustafa ila akhirih. Ini menjelaskan bahwa para sahabat dan salaf salih ini sangat memperhatikan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa pengajaran Al-Qur'an. Mereka ini memenuhi anjuran Rasulullah dengan sempurna. Mereka bergegas untuk apa melakukan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, man 'allama ibnahu al-Qur'an nazaran ghufira lahu wa man 'allamahu iyyahu zahiran ay 'ala dhahri qalbin fa'athahu Allahu 'ala suratil qamar lailatal badri wa yuqalu li ibnihi iqra fa kullama qara'a ayatan rafa'a Allahu 'azza wa jalla al-aba biha darajatan ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an. Disampaikan bahwasanya barang siapa yang mengajari anaknya Al-Quran dengan binazar, maka dosanya akan diampuni. Ya.
Sedangkan orang yang mengajari anaknya hafalan Al-Quran, maka Allah akan membangkitkannya dalam bentuk rembulan yang sangat bercahaya pada bulan purnama. Kemudian dikatakan pada anaknya, bacalah. Ketika sang anak ini membaca ayat demi ayat, maka Allah mengangkat derajatnya orang tua, tingkat demi tingkat, derajat demi derajat, sampai batas akhir mana ayat yang dibaca. Hal ini mengisyaratkan kepada kita pentingnya seorang ayah atau ibu untuk mengajari anaknya Al-Quran. Paling tidak orang tua itu pernah mengajarkan anaknya alif, ba, ta. Agar apa? Agar itu menjadi jariahnya kelak. Kalau tidak bisa hafalan, tidak bisa mengajarkan dengan komplit, minimal mengajarkan alif, ba, ta. Karena itu menjadi apa? Modal utama untuk membaca Al-Quran. Dan pahalanya insya Allah akan selalu mengalir karena tergolong sebagai amal jariah. Selanjutnya sudah masyhur juga terkait dengan orang tua yang mengajari anaknya Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat nanti orang tua tersebut akan mendapatkan mahkota yang mana tidak didapatkan oleh orang lain. Orang tua dapat kemuliaan sebab amalnya seorang anak. Amal apa itu? Mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.